valid tuh, valid. Lu ngomongin review kayak gitu valid banget ya. Begini, semua ini kalian udah terbiasa dengan ukuran yang pas buat kalian, baru lu bisa bilang monitor ini bagus. Standar monitor gaming nih zaman sekarang nih, standarnya adalah e-sport, udah gak ada yang lain. Dan guys, jangan lupa guys, monitor ini di display. Halo guys, selamat datang di GTA di channel paling canggih di 2020. Mungkin di video kali ini gue santai aja guys, gue juga pengen ngobrol-ngobrol sama kalian sekaligus bagi sedikit informasi. Nah mungkin banyak banget dari kalian tuh yang nanya, komen di beberapa video kita, bang kenapa tuh monitor kagak dites buat gaming gitu ya? Kenapa? Itu sebenarnya monitor gaming bang, kenapa lu nggak munculin game aja gitu, nggak lu tes? Kayak tahun 2019 gitu ya, 2019 di studio GTA itu nggak ada PC gaming guys, nggak ada PC gaming. Jadi menurut gua, buat apa gua ngetes game kalau PC gamingnya nggak ada dan PC gaming itu nggak bisa nge-push 144Hz? Kalaupun gua ngetes game abal-abal gitu di monitor gaming, gua ngerasa kurang valid aja yang gua ngomongin. Tiba-tiba pandemi datang, guys. Ya pandemi datang, corona datang. Pengen share di video kali ini gimana standarisasi GTID untuk ngetes game gitu. Kenapa ini hal yang penting untuk dibahas? Karena gua ngelihat reviewer-reviewer Indonesia utamanya di Indonesia ya, guys ya. Gua sering nonton reviewer luar negeri tentunya. Tapi khusus reviewer Indonesia nih, seringkali gue pengen ketawa gitu ngeliat mereka nge-review sesuatu yang berhubungan dengan game. Kok lu review Most Gaming, gaya nge-gamenya yang lu tampilin menggelikan banget. Nanti gue jelasin lebih lanjut pada saat video ini berjalan. Cuma banyak banget yang gue lihat, gue tonton gitu ya reviewer Indonesia ngetes gamenya, ngetes monitor gamenya dengan gaya yang wah. Mereka nggak ngerti game itu seperti apa harusnya dimainkan. Gue nggak ngomong tentang game casual ya, karena game casual ya terserah lu main game kayak mau main gaya apapun, gaya jungkir balik, gaya tidur, gaya main di ranjang itu serah deh. Tapi gue ngelihat mereka tuh ngetes game-game kompetitif, misalkan kayak Apex Legends atau PUBG gitu ya, dengan gaya mereka main game tuh banyak banget yang salah. Banyak banget yang ngaco, ngamburadul. Dan lu bisa bilang tiba-tiba nih dengan faktor cacat semua itu, keyboard yang lu pakai nggak beres, cara main mouse lu nggak beres, terus lu bisa bilang monitornya ini nggak ada masalah, ghostingnya oke aja buat main game. What? Wah, kacau banget deh. Dan ya, gue mau ngajarin, bukan ngajarin ya, kasih lihat kalian bagaimana GTID menerapkan sebuah tes game nih, terutama gue ngetes game nih, beberapa monitor yang baru akan direview nanti ke depannya. Nah, gue kasih tahu kalian gimana GTID itu ngetes game. Dan sekaligus ini pembelajaran buat kalian semua, bagaimana kalau kalian mau main game kompetitif itu mau jadi jago. Gue nggak bilang jadi pro player ya. Gue nggak bilang jadi pro player, karena pro player gue rasa butuh taraf yang lebih tinggi lagi, standar yang lebih tinggi lagi, tapi setidaknya lu nggak jadi beban buat tim lu. Monitornya akan di giveaway, monitor Samsung C27 RG50, 240Hz VA, dan gue bilang ini salah satu monitor terbaik di 240Hz dengan panel VA. Gue akuin Samsung di sini bagus banget. Pada saat gue cobain main game pertama kali, bagus banget. Dan untuk pertama-tama nih, kalau kalian benar-benar mau main game kompetitif, kalian harus punya 144Hz minimum. Atau kalian bisa push duit kalian ke 240Hz. Bang, nggak penting lah 144Hz. 60-nya cukup, yang penting skill bro. Itu orang-orang suka ngomong gitu tuh. Gua rasa dia gak pernah nyobain monitor 144Hz. Gua yakin 100%, 1000% bahkan, kalau orang itu pernah nyobain sekali main di 144Hz, apalagi 240Hz, dan kalian bisa nyampe FPS seperti setinggi itu, lu gak akan mau balik lagi deh. Gak akan mau balik lagi ke 60 monitor 60Hz. Standar monitor gaming nih zaman sekarang nih, standarnya adalah e-sport, udah gak ada yang lain. Adalah e-sport, sesederhana itu. E-sport adalah standar untuk monitor gaming itu bisa dibilang bagus atau enggak. Yang kedua guys, oke. Dari masalah keyboard guys, oke. Gue lihat juga banyak banget reviewer di Indonesia, dia ngejelasin keyboard full size gitu. Terus dia cuma ngomong kayak gini, ya keyboardnya cocok buat gaming. Tapi kalau lu ngomongin game kompetitif, udah no nih. Rata-rata mereka selalu main di TKL.
10 keyless keyboard, jadi numpad hilang karena mereka nggak butuh numpad. Mereka cuma butuh kadang-kadang dia butuh F1, F2, F3 ini untuk jadi sebagai makro gitu. Makro apa gua nggak tahu. Misalnya tombol, misalnya dia mau peta itu di F1. Mungkin dia butuh seperti itu. Tapi nggak ada yang pakai full size keyboard rata-rata. Atau mereka mau lebih ekstrim lagi, beberapa yang gua lihat mereka pakai 60% seperti Mecha Alliance, satu yang paling terkenal tuh sekarang Daki yang harganya luar biasa banget. Luar biasa, yang gua pengen punya tapi nggak rela gitu beli keyboard harga 2,5 juta lagi, nggak rela dengan full size keyboard dong. Oke, itu sebuah keyboard. Dan untuk mouse nih guys, mouse ini krusial banget. Oke, ini gua kasih tau dulu standarisasi yang GTA dipakai, yang gua pakai terutama. Pertama yang akan kalian lakukan sebelum kalian main nih, sebelum gua main atau gua lagi baru install Windows segala macem, gua ke tab mouse. Ini satu hal yang gua harus jelasin ke kalian. Ke pointer option, mouse, tab mouse ada di control panel, kalau kalian bisa buka. Di sini ada enhanced pointer precision, itu harus dimatiin. Lu mau main game apapun di dunia ini, entah itu casual atau kompetitif, enhanced pointer precision itu harus matiin. Ini gue belajar dari pro player ya guys ya, gue bukan pro player. Sebenarnya Windows ngegunain itu untuk mouse-mouse sampah. Salah bahasa gue, mouse-mouse murah. Mouse-mouse yang tipe-tipe sensor biasa, rendahan, harga goban, harga 70.000. Pada saat kalian gerakin sesuatu, Windows itu kayak nambahin kecepatan kalian untuk mouse ini gerak, itu sekitar berapa persen. Semakin kencang kalian gerakin, penambahannya semakin banyak. Penambahannya berapa kita nggak tahu, karena nggak konstan. Kenapa? Itu untuk ngebantu sensor-sensor mouse yang ece-ece gitu. Karena sensor mouse yang ece-ece kan DPI-nya rendah sekali zaman dulu ya. Jadi mereka butuh bantuan dari Windows ya. Tapi zaman sekarang guys, di mana mouse-mouse sudah imba, mouse gaming juga DPI-nya kalian bisa main sampai tinggi banget, itu sama sekali nggak guna sama sekali. Kita harus melatih yang namanya muscle memory. Muscle memory apapun, ya sama sebenarnya e-sport itu ya, sport ya bahasanya, sport. Sport apapun itu kita harus melatih yang namanya muscle memory. Apa itu muscle memory itu? Kayak di sini ada otot, kalian hafalin pergerakan yang kalian lakukan setiap hari. Dia bisa ngafalin sendiri dengan gaya, dengan otak kalian, dia bisa otomatis ngafalin sendiri. Maksudnya apa? Misalkan kalian baru pertama kali main basket itu kalian ngedribble, pertama-tama ngedribble, baru pertama main basket, pasti kita liatin basketnya tuh, bolanya kita liatin, dribble kayak gimana sih. Lu dribble selama setahun deh, mungkin ya, gua gak tahu ya, range setiap orang beda-beda. Lu dribble tiap hari, main tiap hari sama teman-teman lu, lama-lama nih kalau gua liat NBA player nih, dia gak pernah tuh dribble liatin bola. Bener gak? Dia selalu liatin musuhnya. Dan pada saat dia gocek musuhnya nih, dia kayak nge-freestyle gitu. Set, dia liat kemana, dia bisa ngoper kemana. Dia bisa gaya gimana, layupnya kayak gimana. Nah itu sama kayak main game di sini. Lu harus hafalin muscle memory-nya pada saat lu main nih. Dengan tidak adanya penambahan dari Windows settingan itu, ada juga beberapa mouse yang settingan drivernya itu nambahin pointer precision gitu. Bullshit menurut gue. Itu gak ada gunanya sama sekali. Jadi kita harus pakai namanya raw input. Kalau di CSGO ada nama settingan raw input. Semua dari sini nggak ditambah-tambahin sama sekali. Dan itu penting banget buat kalian tahu. Dan gue nggak tahu ya reviewer Indonesia di luar sana ngerti nggak hal itu ya, hal sesimpel itu. Gue ngerasa selama ini gue diidiotin sama diri gue sendiri karena gue nggak matiin. Diidiotin sama Windows gue sendiri. Karena gue nggak pernah matiin settingan itu selama berpuluh-puluh tahun. Jadi nggak ada muscle memory di hafal sama tangan ini. Orang ditambahin 2% terus sama Windows, idiot nggak? Idiot, menurut gue idiot sekali. Oke, kenapa mousepad tuh harus gede? Nah ini nih, ini penting guys. Ini mousepad gue berapa ya ukurannya? Gue ambil dulu. 40 cm x 45 kalau salah. Bahkan kalau pro player misalkan gue nontonin Tefu gitu ya, dia bisa satu meja ini mouse. Semeja mousepad. Gila, gue gak ngerti itu triple XL atau XL berapa di Indonesia, kayaknya gak ada, gue pernah nyari. Kenapa harus segede ini guys? Kenapa? Karena grip yang pegang mouse aja guys, banyak reviewer Indonesia mereka pegang mouse kayak gini guys, gue kasih contoh sini kelihatan ya, oke? Nah mereka pegang mouse kayak gini guys, kalian lihat ya, mereka main game begini, engselnya disini. Ini menurut gue yang gak ada pro player yang kayak gini. Dulu Dr. Disrespect sempet kayak gitu dan dia lihat betapa jagonya Shroud dan dia nanya, Shroud apa yang lo harus lakuin? Apa yang gue harus lakuin untuk jadi sejago lo? Dia bilang, lo harus santai di meja lu, dan lu harus makan pakai lengan lu masuk ke tangan meja. Itu yang Shroud suruh. Dan reviewer Indonesia yang review mouse game dia begini guys. Terus dia bisa bilang mouse gaming itu bagus. Aim gua nambah loh dengan mouse gaming itu. Terus
tiba-tiba lu dengan pakai mouse yang baru yang di endorse mungkin, tiba-tiba lu ngomong kayak gini, eh gue nambah lu, gue lebih gampang headshot lu. Valid tuh, valid. Lu ngomongin review kayak gitu valid banget ya, begini. Terus mouse dia kecil kadang-kadang ya, gue liat ya, mouse gak segede ini ya, 40 cm. Mungkin setengahnya, ini cuma segini kotak. Cukup buat mouse ya, gerak. Dia pikir mousepad itu cuma gunanya sebagai tatakan mouse. Dia pikir gitu, kan dia gak ngerti. Dia gak ngerti esensialnya mousepad itu apa. Kenapa lu harus beli mousepad harga 200 ribu, apa bedanya dengan 50 ribu? Wah, kalian kalau tahu nanti, gue kasih tahu, gue jelasin fungsinya mousepad itu penting banget. Gue nonton pro player, dia selalu saranin gini. Lu harus gunain lengan lu ini, jarak lengan lu ini panjang kan. Lu harus masuk berapa banyak gitu. Misalkan di sini. Ada beberapa pro player yang pakai di sini. Kalau gue suka langsung full sampai ke siku gitu. Nah, biasa gue main begini nih. Full sampai ke siku. Kenapa? Dengan kayak gini lu bisa punya acuan yang tinggi tuh. Lihat. Lu punya kebebasan yang tinggi dengan mousepad lu gede juga nih. Lu bisa geser tinggi nih. Tiba-tiba nih, misalkan lu lagi ngelihat depan. Musuh lu lagi denger di headset tuh ada di kanan nih. Lu lagi ngecot satu musuh. Tiba-tiba petut. Petut gitu. Misalkan tiba-tiba lu geser. Pet, langsung mati. Lu bisa tiba-tiba nge-flick bahasanya kalau di competitive game. Pet! Dengan kecepatan, geser, deg, tembak. Itu gunanya mousepad gede. Orang yang reviewer yang tadi gue jelasin. Mousepad kecil, main begini guys. Bilang mouse ini imba. Mouse ini bagus. Stupid gue. Stupid! Di sini ada yang namanya putih-putih gini. Ini apa gunanya? Ini mouse bungee guys. Karena kalau enggak, mouse kalian kan jatuh ke belakang tuh. Mouse kalian jatuh ke belakang. Dan itu ada beban dari kabel ini, ada bebannya guys. Kabel mouse itu ada beban. Jadi membuat muscle memory kalian tuh nggak stabil. Kenapa? Karena ada beban tambahan di kabel. Jadi butuh bungee ini untuk nahan di ujung sini. Ada beberapa orang yang bisa ngakalin misalnya pakai solatip. Yeah. Tapi gue lebih suka yang style gitu ya. Jadi ada bungee di sini, lebih keren gitu ya. Dan menurut gue stylish aja nih meja, bagus. Dan dia nahan supaya kabel ini nggak membebankan gue. Bayangin guys. Butuh persiapan segitu banyak, 150 ribu. Mousepad ini 250 ribu. Mouse ini 780 ribu. Pro player selalu ngomong ya, kalau lu mau bisa aim lu bagus, itu seperti kita pegang pen, kata dia. Itu seperti kita pegang pen. Semakin dekat dua jari ini, itu semakin aim lu semakin mantep. Jadi misalnya kalau kalian nulis pen, semakin dekat nih dua tangan, pasti kan semakin presisi untuk nulis pen. Sama kalau pegang mouse, semakin kalian deketin dua tangan ini nih, dua jari ini, antara ini nih, itu semakin presisi mouse kalian. Jadi ada namanya orang lebih suka fingertip. Nah, lihat. Nah, jadi kalian punya jarak untuk turun kepala kalian pada saat main game FPS, kalian bisa nembak ke bawah. Itu ada pakai finger grip namanya. Jadi dari palm grip kalian mundurin belakang, dan ini lebih presisi. Kenapa? Kalian bisa mundur, bisa nengok dari depan, tiba-tiba langsung ke bawah. Dengan palm grip nih, kalian harus tarik tangan kalian, agak ribet. Nah, kalau finger grip itu lebih bagus. Nah, ada lagi satu lagi namanya claw grip. Ini mouse gue gedean ya by the way. Jadi kayak kalian bengkokin jari kalian kayak gini. Jadi mendekatkan antara jari ini dengan jempol. Nah, pro player selalu pilih antara dua, antara finger grip atau claw grip. Karena kalau kalian claw grip nih, ini dekat kan sama jari kalian. Jadi pada saat kalian narik itu lebih enak. Itu udah acuan untuk semua orang. Berikutnya kita masuk ke game ya. Nah, ini krusial juga. Yang butuh kalian tahu supaya aim kalian lebih baik. Gua bukan pro player guys, gua juga bukan orang yang pernah ikut turnamen besar banget gitu ya. Tapi gua belajar banget dari pro player, gua ikutin mereka gaya main mereka kayak gimana sih, mereka cara mainnya. Habis itu gua lihat apa peripheral game yang mereka pakai dan kenapa mereka pakai seperti itu. Misalnya namanya Tefu gitu guys. Menjadi sebuah pionir, dia main nggak masuk akal guys. Nggak masuk di akal cara dia main format waktu itu. Dia nge-kill musuh tuh kayak nge-kill AI. Dan gue baru sadarin untuk game-game kompetitif seperti Fortnite yang butuh gerakan banyak banget, kita butuh mouse yang lebih ringan. Makanya kenapa mouse-mouse seperti Honeycomb ini sangat-sangat populer, walaupun di tampilan nggak semua orang suka ya. Tapi gue nggak peduli akan hal itu. Mouse ini tuh, mouse yang ini kalau nggak salah beratnya 68 gram. Sensornya itu juga high class saat ini ya, 3360 PixArt kalau nggak salah nama brandnya. Yang paling tinggi itu kalau nggak salah udah 3389. Dua itu yang kalian harus pegang dan kalian harus rasain bagaimana sensor ini bekerja pada saat kalian main game kompetitif itu rasanya
feelnya beda banget. Gue mau jelasin sekali lagi, untuk MOSFET ini kenapa harus gede? Karena MOSFET ini bisa sebagai penggaris, guys. Wah, itu penting, guys. Bisa sebagai penggaris buat kalian. Nah, sekarang setiap game itu punya settingan beda-beda. Setiap game punya settingan sensitivity itu beda-beda untuk MOS-nya. Nah, masalahnya kita kan mau samain semua dong. Kenapa? Karena kita mau melatih muscle memory yang ada di sini supaya kita hafal gerak 1 cm itu kepala ke kepala enggak gitu. Nah, MOSFET ini itu fungsinya sebagai penggaris yang gue bilang untuk meng-guide kalian semua ke semua game yang kalian mainin. Caranya bagaimana? Caranya gampang. Kalian tinggal tarik nih. Nah, ini gue deketin dulu kabelnya nggak nyampe. Nah, misalkan gue cari satu posisi ya. Nah, oke. Nah, ini gue di posisi satu, posisi garis hitam gitu. Nah, kalian geser, guys. Kalian geser MOSFET kalian sampai dari kiri MOSFET kalian. Jadi kalian geser ulang-ulang, gue ulang deh. Dari sini, kalian geser terus. Nah, aim kalian berapa banyak putarannya gitu. Nah, di sini gue ada 360 derajat. Gue udah di sekitar hampir ujung MOS ya. Nah, MOS sensitivity di sini 3, tapi angka 3 itu nggak jelas gitu. Nah, di sini gue pakai DPI 1600 dan gue paksa diri gue untuk pakai MOSFET ini sebagai penggaris yang tadi gue bilang. Jadi, karakter gue, aim gue, titik aim gue itu harus berubah 360 derajat pada saat gue tarik dari sini ke ujung sini. Dan itulah acuan kalian untuk main game apapun. Kalau gue biasanya pakai di 400 ya, kira-kira 400 derajat lah. Karena dia 360 masih lewat sedikit. Itu feel yang gue biasa rasain. Karena menurut gue 360 derajat buat gue terlalu lelet. Buat gue, itulah patokannya. Gue gak ngerti semua orang ngerti hal itu atau kagak. Baru kita ngomong tentang skill, guys, di sini. Skill itu menurut gue diasah. Diasah beratus-ratus jam. By the way, gue udah main PUBG itu sekitar 800 jam. Gue main Fortnite itu 800 jam, hampir 1000 kayaknya. Fortnite tuh lama banget gue mainin ya. Habis itu gue cobain apalagi Apex Legends. Habis itu COD Warzone ini kayaknya 300 jaman, 400 jaman kayaknya. Nggak banyak. 300-400 jam gitu. Jadi gue bisa bilang bahwa gue... argumen gue tentang hal ini cukup bisa dipercaya. Cukup, gue nggak bilang sangat bisa dipercaya ya. Karena banyak yang pro player yang bisa ngomong lebih bagus dari hal gue. Mungkin mereka cuma ngomong, mouse ini bagus, that's it. Mouse itu bagus. Tapi kalau gue menjelaskan secara teknikal buat kalian semua. Dan kalau semuanya ini udah fix, semua ini kalian udah terbiasa dengan ukuran yang pas buat kalian, baru lu bisa bilang, monitor ini bagus. Ghosting yang di monitor ini bagus. That's it. Karena kenapa? Yang lain udah biasa lu pakai. Yang lain udah sangat biasa, udah sangat lu ngerti pas lu pakai. Atau lu bisa bilang, mouse ini bagus. Lu baru bisa valid ngomongnya. Kenapa? Karena hal yang lain, peripheral yang lain, itu nggak ngeganggu faktor yang ada di sini. Kalau reviewer itu ngomong begini, pada saat dia main begini nih, mouse ini bagus. Bisa jadi pas dia ngomong bagus itu, dia disponsor. Karena dia disponsor dan dia ngerasa, ih, mouse ini lagi dapat mouse baru nih. Siapa yang nggak seneng? Gua aja seneng kok. Semua orang nih pada saat dapat mouse baru ya seneng lah. Dan kita kayak bias gitu. Dan kita seakan-akan ngomong, ih, mouse ini bagus banget gitu. Maksudnya bagus banget karena baru. Karena feel baru. Bagus di kamera, kredibilitasnya nggak ada. Ya mentok lah. Mentok, maksudnya mentok. Lu gimana lu bisa geser? Gua aja butuh 360 derajat untuk geser full dari sini ke sini. Lu mesti putar balik kan? Untuk jalan lagi ke depan, putar balik tangganya. Letter win. Bagaimana kalau lu nggak biasa? Dan lebih lagi, dari semua faktor itu karena lu udah biasa. Dari peripheral lu, dari keyboard lu, dari mouse lu. Dari banji lu, dari mousepad lu, semua udah biasa. Pada saat kalau lu main nih, ih, monitor ini ghostingnya agak kurang nih. Terus lu tes lagi pakai UFO. Menambah argumen lu, memperkuat argumen lu yang di awal. Lu tambahin lagi pakai UFO. Oh, baru lu bisa bilang bahwa ghosting di monitor ini kurang bagus. Karena kenapa? Lu udah biasa pakai TN misalnya. 240 Hz dengan refresh rate yang super tinggi. Lu main di refresh rate tinggi biasanya. Dan TN itu TN yang bagus. Misalkan kayak... gue bilang, gue kayak monitor yang gue pakai ya, LG 27GK 750F. Itu salah satu monitor yang bagus. Atau standarisasi lu lebih tinggi, lu pakai BenQ deh. Yang Zowie, tipe Zowie XL27 berapa gitu, gue lupa. Nah itu memang diakuin bahwa sama pro player manapun, itu bahwa motion blur di monitor itu super-super rendah. Tapi harganya itu gak masuk akal. Dan itu model yang super jadul banget. Sedangkan yang LG kan gue bilang, ih, model udah keren, sekarang udah banyak fitur yang lebih baru. Walaupun motion blur-nya mungkin gue nggak bisa bedain sekarang karena gue masih side by side dilihat. Tapi monitor yang zaman sekarang udah di refresh bagus.
dan dia bisa mendekati hal yang Zoe lakukan gitu. Dan dari semua faktor itu, pada saat kalian main nih, kalian, karena kalian udah biasa main Warzone nih, berapa ratus jam di Warzone misalnya, beribu-ribu jam gitu di Warzone, baru kalian bisa bilang, ih gue setting di monitor ini kurang, warnanya kurang, gue udah setting bagaimanapun agak kurang, settingan gue yang cocok begini. Baru valid hal seperti itu. Lu gak pernah main game kompetitif, gaya main lu salah, grip lu ngaco, dan lu bisa tiba-tiba bilang, mouse ini bagus, monitor ini bagus. Bagus pala lu lah. Ya, mungkin itulah sedikit unek-unek yang bisa bagiin juga ke kalian. Dan kalau kalian ngikutin semua yang tadi gue ngomongin, dari satu titik ke lain, dari monitor lu, dari mousepad lu, bagaimana cara lu grip mouse lu, bagaimana lu menggunakan mousepad lu sebagai penggaris. Dan baru bisa kalian menjadi sebuah seorang pro player. Tambah dengan jam waktu terbang lu, lu lakukan beratus ribu-ribu jam di depan sana, baru lu bisa ngatain, lu lumayan jago, lu baru pro, baru kita tanding di tingkat internasional. Dan semuanya itu harus kalian perhatiin kalau kalian mau jadi jago. Kalau kalian bahkan mau nge-review sebuah monitor gaming, kalian harus punya suatu standar yang tepat bahwa monitor ini oke, okay. Monitor ini bagus, mouse ini bagus, mouse ini oke, okay. Mungkin segitu aja guys, udah kepanjangan videonya. Ya, semoga kalian gak bosan dan kalian dapetin sesuatu yang baik di video kali ini. Karena video ini benar-benar pengen banget gue bikin dari dulu. Cuma gak ada peripheralnya dan kebetulan gue lagi di rumah sekarang. Gue banyak hal yang bisa gue bagiin dari mouse yang gue pakai, mousepad yang gue pakai. Kalau kalian suka, kalian bisa support terus GTID. Thank you banget yang nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan guys, jangan lupa guys, monitor ini di giveaway.